guys, assalamualaikum. Asfa di sini, kasih trademark satu kali. Asfa. Boom. Jangan marah buat kereta. Oh, mangga hijau. Okay, so sekarang ni saya bersama Shedot ataupun Shedot yang bersama saya. So I buat intro dia nanti tak lama Aisha. Masa ekor kuda unicorn. Kita pergi makan Abang Burn. Kita pergi makan Abang Burn. Burger eh? Burger eh? Burger 10 tingkat. Burger tower. 10. Jadi aku sumbat semua nama kau. So sekarang kita dah nak sampai. So see you guys there. Kenapa aku macam pakai celak? Tapi tak pakai celak pun. In 1.9 km. Nampak tu tak lawan. Okay, baiklah. Okay, jumpa je lagi. Jadinya sekarang kita dah sampai di lokasi dia. Kat mana? Dekat Taman Dagang. Ya, kalau korang pergi sini, dia sediakan dengan kedai-kedai banyak shop dulu dah. Kena makan dia. Hari ni kita akan makan menu yang paling killer kat sini juga. Dia punya best seller dia, iaitu apa benda? Sotong gegasik. Dia macam sumbat-sumbat juga. Dia punya dalam sotong dia tadi. Dia banyak tau tak? Dia macam makan dalam talam tau tak? Sebab dia macam besar. Lepas tu dia punya makanan dia lebihkan kepada besar. Kau tengoklah air dia. Literally semua benda besar kat sini. Memang semua benda sangat-sangat besar. Aku tak sabar nak makan. Jom lah kita makan. Makan dia? Nak terangkan ke? Ni apa? Haa, terangkan. Jadi lapar ni memang aku tak cerita benda tu semua. So, dekat dalam ni kita ada sotong. Sotong gasik kat tengah ni. Dan kita ada nasi. Dan kita ada sup. Kita ada sambal belacan. Kita ada sambal kicap. Sambal kicap. Dan juga kita ada air asam kerisik. Ini adalah first time sebenarnya aku makan air asam kerisik. Tak pernah jumpa. Oh my god. Ikan bakar selalu ada lah. Kosongnya air asam ni kan? Memang ada kerisik eh? Ah, kerisik tak ada. Haa, apa sebab ni? Haa, kita boleh nampak kat sini ya. Ini adalah versi orang Melayu yang ni acar-acar. Oh, senang. Amin. Setan pergi. Oh, rambut ni. Rambut ni rambut je. Jadinya, aku nampak dia punya sotong dia terlampau besar. Jadi aku tak tahu nak makan macam mana. Ambil semua, cili dia. Lepas tu sotong kicap. Dengan air asam. Sotong dia. Sotong dia macam buat sotong sumbat tau. Dalam dia letak banyak semua dia punya mulut. Dalam tu ada kaki dia. Kaki? Mulut? Bukan mulut lah dia punya tu. Kaki lah. Oh tu kaki lah. Betul ke coli? Mana coli? Mat jatuh. Lambat lagi pakai coli. Cuma kita makan. Yang penting kaki dia. Ni kan janggut ke? Mulut lah kan? Kan kaki dia lah. Habis dia benar pakai apa muka. Bismillah hendaknya. Kau rasa dulu? Kau lah dulu. Bismillah. Oh ni, I buat ASMR je. Eh, dia punya sotong dia walaupun besar, still lagi ciwi. Dia tak terlampau overcook yang keras-keras tu. Sekarang aku nak rasa dengan dia punya sos. Sos pula, sambal. Sambal sedap. Sambal yang mana? Itu tiga aku campur. So, aku kena campur juga ni? Benar. Bek sotong sedap bek. Ini betul-betul saya makan anda terlio. Nyam. Ya, asam pedas dia sedap betul. Asam pedas kau. Eh, air asam lah. Air asam. Air asam kerisik. Air asam dia sedap. Sebab dia ada kerisik. Tak, aku expect kan kalau macam ada kerisik. Kerisik kan macam kelapa-kelapa yang serendang. Tapi dia punya rasa dia tak ada yang heavy. Dia kena dengan benda tu, jadi sedap. Betul. Sama dekat sotong ni sedap teruk. Dia kalau kau habis, kau cucarkan semua. Dia macam kek gila-gila tu. Oh, dia memang kena ambil ucu-ucu eh. Macam. Aku impress yang sotong dia sebab macam sedap. Yang sambal kicap dia sedap tu. Entahlah sedap lah, aku nak atas sini lagi. Okay, so sekarang kita dah ada menu kita yang seterusnya. Nampak tak air dekat topi sebab macam panas terikat rambut. So kita ada menu di sini, kita ada siakap. Dan aku punya adalah daging kambing. So nampak gaya dia, dia macam sama macam sotong. Air punya lah, air punya sama macam sotong tadi. Yep. Cuma dia tukar ikan and dia bakar lagi, api dia lagi ekstra lah pada tadi, betul tak? Ya, betul. Aku punya dia pula adalah kambing bakar. Tapi aku nampak kat sini, dia punya kicap dia ni. Cuba kau tengok sikit. Kicap dia nampak sikit macam cair-cair tapi aku dah colik dia suka rasa dia macam kena pakai tangan ke? Pakai yang
pekat je. Kau pernah makan kicap limau campur tu tak? Kan? Tak kan? Dia rasa macam ikan kicap yang ikan bakar. Faham. Yang kita buat cicah-cicah tu kan, ada cicili tu kan. You are absolutely right. Itulah dia, babe. Apa yang aku boleh kata kat sini, ini pun portion makanan dia memang juga sangat besar. So, lah, ikan lah besar gila kot. Lagi besar pula. So, like, untuk dua orang boleh. So, kalau korang macam dua orang, aku boleh makan talam and order je nasi. Nasi and on. Kita dengar tu dia sikit lagi, bising-bising. So, kita boleh makan ke? Jom kita makan. Sambal kosumida. Haa, bunyi apa tu? Korea. Eh, bunyi handphone kau lah. Bismillah. Bismillah hendaknya. Oh, mau kemudian bolu. Boyo. Eh, dia punya... Sedap weh, sumpah aku tak sebum. Aku tak tahu diorang ni memang... Kalau kau tanya aku, kau nak rasa makanan yang betul-betul rasa kampung, yang memang betul-betul orang masak makan sakar kampung, kau datang sini makan. Sumpah aku tak tipu. Sebab dia punya sos ni dia orang buat sendiri tau. Ya, bukannya copy paste atau apa-apa, memang dia punya resipi sendiri. Ni kan dia punya asam yang kerisik tu. Mana dia buat? I mean like tak jarang jumpa lah. So dia punya resipi sendiri. And then so kena rasa sebab sedap. Aku tak nak makan pula, nak simpan. Kau ni simpanlah, aku makan dulu. Saya sedap juga kan? Oh, jatuh. Nak rasa, kau nak rasa aku minyak? Ikan dia fresh. Hambal sedap. Klasik sekejap. Itu bunyi jam kan? Kisah nak rasa kambing, bismillah hendaknya. Nasi cah ke tak nak? Nasi cah tak elok? Rasa solo dulu. Okay. Tak aneh. Sebab dia punya kicap tu yang main peranan kan? Dia kicap dia tak adalah heavy. Tapi dia kena kena combinekan dia punya sambal tu jadi tambah sedap. Nenam dia aku punya, kau makan aku punya. Fine. Ah, ikan sakap sedap. Bismillah hendaknya ya. Bismillah. Kau dah makan kan bismillah Alif, pasal? Berbawa dengan kau lupa. Faham? Agaknya, kakak kau ya. Aku rasa ingin resepi tu. Terutama yang sambal. Sup dia sedap. Sebab sop dia sama yang tadi, so aku memang aku sangat suka lah sop yang tadi yang sama. Literally, combination tiga sambal ni, I mean like sambal belacan, kicap dengan yang asam ni, sedap teruk. Kopi sikit nak rasa? Ambil lah. Aku pakai tangan. Ambil ya. Amboi! Wika aku tu berlubang weh. Kau yang sudah kau ambil, aku ambil. Kau sudah kau ambil, tapi kau tak nak. Aku ambil lah sendiri. Hilang ikan aku punya separuh. I know right? Dia lama-lama rasa pedas kan? Okay, continue tu makin pedas dia. Jik, semut. Hujan juga sudah sampai. Hujan panas. Hujan? Aku ingat hujan punya apa ni? Terbalikkan helmet. Nanti air bertakung. Oh, tu lagi power. Tu tutup agak-agak. Power, dia menang. So dia tak buat betul-betul. Macam ni kau boleh makan habis. Tadi kau makan sotong habis. Kau makan ni habis. Aku ni hanya isi lemah. So nampak tak, walaupun aku berbadan besar, tapi aku makan tak habis. Bukan tak habis, aku stop sekejap. Aku makan lambat. Dia pedas-pedas nikmat yang sangat-sangat best. Pedas-pedas berlemak. Faham tak? Lemak-lemak like ada manis, ada masam bodoh. Geli. Berapa aku? Dah. Sial aku. Sudu ni duduk elok lah. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke menu yang terakhir kita di sini. Kau nampak tak apa yang depan mata aku ni? Ini apa? Ini adalah namanya Burger Tower di add-onkan cheese
Aligot. Brother sister. Goat. Mata aku ni sebenarnya daripada tadi memang mesti nak makan sebab dia besar. Sis dem. Pasal macam mana nak potong? Aku tak tahu. Besar saya aku takut. Ya, macam ni kan. Sebab aku tak tahu kau potong. Tak, sebab dia tiga. Macam inilah. Allahumma rizakina. Ya Allah, macam mana aku nak potong? Tebal. Macam mana aku nak potong? Ui, lenguh. So, kau tak payah pergi exercise lah. So, exercise ni... Dah ambil dah. Exercise ni lagi susah daripada exercise okay, datang dasar. Oh my god. Look at that. Look at that. Cik, aku look at that. Cuba zoom. Eh, cuba zoom. Zoom. Hey, Kenan. Zoom. Baiklah. Okay, zoom. Bodoh lah. Kau ingat apa? Siri. So, macam mana nak makan? Saya nak makan. Ambil lah kot. Sama macam potato. Nak tadi aku sebab. Ada ni ya. Maafkan saya. Kan saya kekeliruan. Dah, kita cuba dia punya yang ni dulu. Yang ni. Sebabnya semua salela dia. Ni ayam ke? Ayam crispy. Aku nak letak tak pakai sudu garfu. Mengada kan? Ramah aku terbalik bayam. Eh, bayam. Kau sedang berpusing. Dia menari. Kau nak apa sebenarnya yang burger ni? Oh my god. Oh, biasa. Ayo sama santa. Suami. Suami. Daging dia sedap tu dok. Cheese. Dia tebal tu. Dia macam dua kali ganda patty dia. Kau beza. Aku macam wow. Live depan mata aku. Mana roti? Aku tak apa roti pada tadi. Ni! Oh. Aku tak pasal pun ni roti. Ni roti. Habis tu kau ingat orang tak tahu tu roti. Mana aku tahu? Mana tu orang tak tahu macam aku ke? Aku tak nampak roti kat sini sebenarnya. Sebab dia penun. Ya tu. Sebab dia macam pack sangat. Ada 6. 6 ke? Macam lebih je ni. 6. Sebab dia tebal. 6 je barang macam 12 lah. Tak cheese sikit. Bang, iPhone bunyi bang. Dengan roti dia tak? Boleh rasa burger. Habis rasa apa mihon. So burger ni korang boleh custom sendiri tau. I mean like kalau korang nak 6 ke 12 ke 24 ke. Kalau kau dah sejatuh je. Because yang daging tu jatuh dia menangis. Habis dah RM2. Aku rasa kan dia patut buat challenge om. Makan 6 peti nak makan dalam masa 10 minit. Aku sudah patut buat macam tu Dun. Aku tak jalan. Aku bagi sokongan je. Aku buat cili dia. Cili Bang Burn. Kamu pusing-pusing. Batuk sikit. Dan lah sampai di sini saja kita punya video kali ini. I mean like vlog kita kali ini. Sebab macam burger ni besar teruk. So macam nak tunggu Shadok makan lambat habis. Burger kau lambat aku nak habis. Kau punya tu banyak lagi. Okay, so sebab tu lah kita macam dah perutut sampai di sini saja. So korang, kalau korang nak try burger, menu-menu kita try hari ni daripada sotong, daripada siakap, daripada kambing, lagi dan juga burger ni. Yang paling penting hot selling dia adalah sotong. Aku paling suka sotong dia. Sumpah. I pun paling favorite sotong tu. The best. Lembut. Burger ni boleh custom ya. So macam korang buat family korang, custom lah tinggi-tinggi. So kita jumpa lagi di bahasa yang akan datang. Jangan lupa jangan lupa subscribe channel saya juga dan juga subscribe Shadok punya channel. Dan jangan lupa komen lagi. Korang tak cakap tu eh? Betul lah subscribe semua. Okay, so kita jumpa lagi. Bye. Aspa. Hello. Aspa. Bye. Aspa. Oh, kita bergu. Okay, lambung.